Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali mereaction trailer terbaru dari film Di Ambang Kematian, film horror yang akan tayang minggu depan. Namanya? Wah, gue gak tahu lagi. Oke, gue juga liat nih. Kita lihat aja, berarti benar first reaction. Ya, first reaction. Oke, langsung kita masuk ke update. Oke, penikmat film, kita lihat dulu trailer terbaru film horror lagi dan lagi. Tahun ini ya. Banyak, ada The Nun. Tanggal 28 September, yeah. Sebentar lagi guys. Ada The Nun. Ada kemarin apa yang tayang? Cenggundul. Oh ya, itu juga tayang minggu ini. Dan akan ada juga Di Ambang Kematian. Wah, banyak film horror yang seru nih. Kita langsung lihat dulu trailernya. Memperingati kesembuhan ibu, besok bapak mau ngajak kalian jalan-jalan. Yeay! Kamu pernah ngerasa aneh nggak sih sama aturan bapak? Ada bahasa Inggrisnya ya? Kenapa darah ibu nggak dibersihin aja? Mas Yoga kan tahu bapak nggak suka kita tanyain itu. Pasti gara-gara aturan bapak juga, ibu jadi nggak bahagia sampai bunuh diri. Sejak ibu meninggal, aku jadi kayak kehilangan Mas Yoga. Aku sama bapak udah sepakat buat bawa Mas Yoga ke psikiater. Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian, bapak perlakukan yuk. Gimana obatan di depresan ya? Berhasil ngatasin cemasan kamu. Apa yang kamu takutin? Aku tahu rahasia bapak. Sekarang masih yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa bapak sebenarnya. Gimana kalau ditutupin, pak? Kita tidak tahu. Mau ada yang curiga dan mencari tahu soal ini. Tapi Mas Yoga terus diteror, Pak. Masalahnya Yoga nggak pernah mau dengerin bapak. Ibu ya. Sekarang banyak yang dari trik ya di dalamnya. Aku lihat makhluk itu. Apa mereka? Orang yang saya bantu. Aku percaya sama bapak. Aku sama Mas Yoga percaya sama bapak. Bapak dari tadi siang nggak bisa dihubungi. Tutup mata dan telinga ketika mereka hadir. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Oke, menarik 2003. Sih. Soalnya dia kayak pesugihan, kayak nyari duit lah ya, nyari duit dari situ. Jadi ya, harta, ini malah lebih ke harta. Mencari kekayaan. Si bapaknya nih, jadi bapaknya penuh misteri di sini, mencari tahu anaknya si bapaknya melakukan apa gitu loh. Sampai adegan-adegan sataniknya yang dia menyembah apa namanya setan itu kelihatan banget dilihatin di sini. Dan adegan-adegan creepy-nya juga dapat ya. Pesugihan ya. Jadi biasanya kan keluarganya jadi korban ya. Iya. Bisa istrinya atau ibunya atau kakaknya. Banyak sih cerita tentang kayak gitu ya. Dan ini diangkat dari ya, tweet Twitter ya. Zero Point tadi gua ngelihat sempat sama nama ininya. Kalau itu kan si Superman ya. Oh, berarti sudah mulai nih banyak pembuat-pembuat cerita horor di Twitter di mana diangkat filmnya ya. Origin ceritanya. Wah, mantep. Kalau kalian tertarik kan langsung meluncur ke bioskop di tanggal 28 September. Kamis depan ya, Kamis ini. Akhir bulan ya. Enggak tahu tayangnya kapan. Oke, kita lihat aja nanti. Terima kasih sudah menonton. Iya. Tertarik nonton? Seru kayaknya. Oke. Kita langsung rame-rame bersama-sama ke bioskop. Terima kasih sudah menonton. Ya, nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever.